sedang rame yang berlewatan. Lemah tenaganya, Pak. Kalian seringnya lewat walk dari sini kan, Pak? Iya, kok sering. Kok bisa? Sekali lah. Seminggu. Terima kasih buat orang-orang baik yang selalu mau menolong. Wis. Wey. Dan di belakangnya ada satu unit minibus, ditempelnya aja terus. Pantau satu unit bus ALS Antalintas Sumatera. Eksekutif Neo Armada. Eksekutif kelas set 22. Medan Surabaya via tol. Satu unit trailer coaster membawa peti kemas dengan santainya melewati tanjakan Bukit Kodok. Dan lampu rotarinya pun hidup yang ada di atas. Dan supirnya pun membeli air mineral yang ada dijual di atas. Dan ini ada satu unit truk 6x2 220 PS, dan di belakangnya ada juga satu truk engkel. Sepertinya mereka dari bawah beriringan dengan santai. Hari ini terpantau cuaca sangat panas. Satu truk Fuso 6x2 220 PS box, dan di belakangnya ada juga truk Fuso sepertinya itu 6x2 muatan kelapa sawit. Sepertinya truk dari Fuso box ini tidak kuat menanjak di Bukit Kodok dan langsung mundur. Terpantau kendaraan sedang ramai yang berlewatan. Dan akhirnya box tersebut mundur sampai ke bawah. Hmm.
Dan kini sudah terpantau agak macet dari atas karena ada satu unit box tadi gagal menanjak. Dan ini ada lagi truk Fuso 6x4 muatan kelapa sawit. Mungkin mereka lagi ada masalah dan sehingga mereka istirahat sejenak di sini. Dan ini ada satu lagi unit truk Bona Jaya. Sepertinya ini lagi menarik truk yang ada di belakangnya. Dan box tersebut pun mundur terus sampai ke belakang. Dan ini lagi proses penarikan. Bantu napas. Tenaganya, Pak. Kalian seringnya lewat walk dari sini kan, Pak? Iya, kok sering. Bisa sekali lah. Seminggu sekali lewat pasti kan. Aku pun sering nengok motor bawa ini lewat. Enak aja, kan. Makanya tadi aku langsung turun, Pak, nengok kok tumbennya bawa ini enggak naik. Biasanya bawa berapa? 25-nya kan? Iya. Sekarang 25 juga ya, kan. Oke, Amuna, ini sepertinya tenaganya enggak ada. Oh, bentar, istirahat aja lu bentar, Pak. Ini dia box. Belum ada, nggak ada tenaga. Biasanya, Pak, ini sering lewat dari Bukit Kodok. Dan kali ini, tumben mobil Pak ini tidak kuat menanjak. Oke, sekian dan terima kasih. Ini akan dicoba yang kedua kalinya ya, setelah tadi tidak kuat menanjak. 6x2 220 PS box. Sepertinya sama saja, tidak ada tenaganya. Muatan 25 ton. Dan langsung mundur lagi. Biasanya supir ini sering lewat dari sini. Dan kali ini supir ini gagal menanjak.
ini box yang tadi yang dua kali gagal menanjak dan akhirnya pun ditarik oleh sama mobil dam pasir yang sering lewat dari tanjakan ini. Bantu napas ya Hamuna dari bawah tadi karena dua kali gagal menanjak. Terima kasih buat orang-orang baik yang selalu mau menolongi mobil yang tidak kuat menanjak di Bukit Godok ini. Dan akhirnya pun sudah sampai di atas tanjakan. Terpantau ramai kendaraan yang berlewatan. Dan di depannya sepertinya ini super grid. Dan di belakangnya juga ada truk, dua truk warna oranye. Dan ini mengambil jalur sebelah kanan dan kembali ke jalur sebelah kiri. Truk Fuso dan ada satu unit truk Nissan UD. Dan di belakangnya ada juga satu unit truk tangki Victor X. Dan sepertinya dari supir tangki ini ingin mendahului Nissan UD yang ada di depannya. Dan terpantau lagi di belakang sana ada dua unit tangki Victor dan satu lagi Rukino. Dan supirnya pun membeli air mineral yang ada dijual yang di atas. Ada dua unit tangki Victor dan di belakangnya ada juga 6x4 HD 220 PS. Sepertinya ini kosong dan di depannya yang muatan CPO. Hampir saja. Dan di belakangnya ada juga satu unit truk 190 PS Pangan Jaya. Sepertinya ini belara. Mobil boleh tua, napas tetap muda. Ada satu lagi Trukino, sepertinya ini Lohan TI, dan di belakangnya ada satu unit Col Diesel HDL 136 PS ingin mendahului Hino yang ada di depannya. Dan sepertinya pun berhasil HDL mendahului
Kino Lohan TI yang ada di depannya tadi. Dan supirnya juga membeli air mineral yang ada dijual di atas. Ini ada juga truk Hino Lohan TI Putra Samosir. Dengan santainya supir ini bisa melewati tanjakan. Ini ada satu unit Nissan Engkel. Sepertinya mulai jikjak tipis-tipis. Kau minta videonya yang tadi, Pak. Ada satu unit jember. Dan di belakangnya juga sepertinya itu jember. Dan di belakangnya ada juga truk Fuso 6x2 220 PS. Dan di belakangnya ada satu unit truk Fuso membawa boma. Dan sepertinya truk Fuso boma mendahului yang ada di depannya. Lancar Jaya Transport, mantap. Wait. Wih, langsung disorong aja terus, ambil jalur kanan. Balik ke jalur sebelah kiri. Dan ini ada satu truk Hino Fuso yang Hino 6x jember. Ini ada satu unit truk Hino Lohan TI Thermo King. Dua unit tangki 6x4 tadi beriringan dari bawah. Dan di belakangnya ada satu unit minibus, ditempelnya aja terus. Gagal menanjak Bukit Kodok 6x4 tadi. Sempat-sempatnya lagi ya menjimbrit di tanjakan. Oke, bos. Mantap. Dan kawannya pun di atas sudah menunggu kawannya tadi yang gagal menanjak. Dan akhirnya mereka langsung tancap gas lagi. Pantau rame. Dan sepertinya ini ada truk Fuso. Dan di sebelahnya sepertinya itu 6x4 tadi, 1 220 PS. Sinar Utama Niaga.
air aja dari tadi ini ya. Sedan ini. Wes, oleng. Oleng, gas terus. Wes. Terpantau ada satu unit trailer engkel Mercedes-Benz Axor. Ada juga trailer losbak. Dan di sebelahnya ada jemping. Bawa sekali amuna. Dan supirnya membeli air mineral yang ada dijual yang di atas. Satu unit bus Chandra. Sepertinya ini ekonomi, Aries. Dan ini ada juga trailer engkel. Sepertinya ini Isotank. Hino 500. Ada 6x2 220 PS. Dan di sebelahnya juga sepertinya ingin mendahului truk yang ada di depannya, namun gagal. Dan asapnya. Satu unit tangki Hino 500 dengan basurinya. Satu unit Hino, sepertinya ini jember Hino 500, kena kedipan manja dari supirnya. Ngambil jalur kanan. Dan supirnya pun cuma memberi uang jalan saja, tidak membeli aqua. Satu unit trailer Mercedes-Benz Axor. Sepertinya ini kosong, tidak muatan. Ini ada satu unit trailer membawa peti kemas dan di belakangnya ada truk Hino Lohan TI. Dan sepertinya truk Hino mendahului trailer yang ada di depannya.
dan supirnya juga membeli air mineral yang ada dijual yang di atas. Ini ada satu unit truk Kino 6x4 220 PS. 4 kali ya, 6. Dan sepertinya supir ini jikjak brebringna. Ini ada juga trailer membawa peti kemas, dan di belakangnya juga kelihatan ada trailer juga yang membawa peti kemas. Dan sepertinya truk Kino mendahului trailer yang ada di depannya. Sebenarnya trailer ini super grip. Ada satu unit Mercedes-Benz losbak, dan di belakangnya ada juga trailer membawa paku bumi. Sepertinya trailer itu super grid. Oh, pantusoran.